dari samping mall terpantau tiang lampu sudah terpasang. Kita susur sampai ujung. Kayaknya udah masuk jam istirahat. Hanya kerja kelihatan. Ini masuk ke zona 1, teman-teman. Dan terlihat barrier atau pembatas sudah ada yang dicat nih, teman-teman. Warnanya biru. Ternyata warnanya tuh beda, biru, ada biru yang muda, ada biru tua. Mungkin akan di split kali warnanya. Ini juga ada nomornya nih. Jota Silverat Base Name. Oh. Ada nomor serinya. Nyambatin ada ratusan barier di sini. Kemarin saya sempat mengira ini kursi penonton. Ternyata ini adalah pembatas pinggir-pinggir sirkuit. Ini kondisi sementara zona 1, teman-teman. Ini hasilnya trik banget, trik siang bolong, jadi emang jam jeda. Coba ke peliputan, mantap.
tambah udah puasa kan, makin luar biasa. Ini saya nggak tahu karena arah ini tuh ke sebelah sini bukan ke sirkuit. Nanti mau seperti apa modelnya masih kurang nangkep ini saya. Karena tiang ininya tuh ke arah dalam. Ya ke arah luar sirkuit. Jadi kita nantikan aja progres setiap sudutnya. Ini ada rumahnya di sini. Wah, bisa nonton langsung sirkuit ya dari atas. Dan ini kayaknya legal karena rumah lebih dulu berdiri. Ini juga kalau kita lihat masih pada besi-besi. Oh iya, karena ini aspal-aspalnya kan belum sampai aspal terakhir, jadi emang masih ada banyak besi-besi. Minggu kemarin, bulan kemarin. Kemarin ini kalau tidak salah udah 81%-an lebih progresnya, berarti ini udah lebih dari itu, udah hampir mungkin mendekati 90%. Dan zona 5 juga udah sedang di aspal terakhir, aspal paling akhir, paling atas. Tahap dari zona 5. Setelah juga ini rumputnya nanti bakal hijau. Drainase seperti biasa udah bagus, tapi bertahap perkembangan Formula E makin mantap. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton Sepedia, semoga videonya bermanfaat, informatif juga semoga. Sekian dari saya, salam Sepedia, tetap semangat, marhaban ya Ramadan, yang berpuasa selalu semangat. Assalamualaikum.